hatiku hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Wait, siapa nih yang ngancurin mood temanku? Holy love ya. Mencurigakan. Apa lagi tuh? Ada yang ngajak aku pas aku mau jalan di sini. Siapa? Pindahan dari SMA Budi Utomo, saya dari Jakarta. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya, Nak ya. Kamu bisa duduk di bangku kosong yang ada di belakang. Terima kasih, Bu. Yes, udah nonton film ini belum? Belum, Ran. Woi, Vin. Sini, 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 sini. Kelas apa, ya? Biasa, lagi santai. Di kelas gak ada guru ya, Ta? Gak ada sih. Kamu dari mana, Vin? Gak ada tadi dari ruang guru. Emangnya ada apa? Mau minta tanda tangan wali kelas, kan soalnya anak baru. Risha, ya? Iya, kenapa emang sama Arisa? Kamu ngerasa beda gak sih? Semenjak kamu pindah ke sini tuh nilai Arisa tuh selalu di bawah kamu. Enggak sih ya, mungkin itu kebetulan sih. Kan juga pernah Arisa di atasnya aku kemarin. Oh iya, besok kan rapotan. Oh iya, kira-kira siapa ya ranking 1 di kelas kita? Alvin Putra Wardana. Ya, Bapak bisa tanda tangan di sini ya untuk penerimaan rapotnya. Baik, terima kasih. Ini hasil rapot anaknya. Alhamdulillah sudah bagus. Dia masuk peringkat 1 ya, Bapak ya. Alhamdulillah, terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Bapak. Ibu bisa tanda tangan dulu ya di sini. Ya baik Ibu, terima kasih. Ini hasil rapot anaknya sudah bagus. Cuman akhir-akhir ini dia agak turun jadi tingkat 2 ya Bu ya. Tapi lumayan, udah bagus. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya sama-sama.
2. Percuma mama ngelesin kamu mahal-mahal kalau kamu dapat peringkat 2. Aku tetap belajar kok, Ma. Bohong. Main HP terus kan? Enggak, aku kan selama ini belajar. Tapi emang udah. Iya, Ma, aku benar-benar minta maaf. Aku akan berusaha untuk peringkat 1 lagi. Beneran ya, aku serius, Ma. Gak usah nangis, bisa cuma nangis. Gak usah sekolah sekalian. Jangan, Ma. Jadi kalian berdua saya panggil ke sini karena akan ada olimpiade di minggu depan. Cuman saya berdua sama Alvin, Pak, atau ada yang lain? Iya, kalian berdua, hanya kalian berdua. Kenapa kok saya sama Alvin aja, Pak? Karena kalian berdua mempunyai nilai yang bagus ke sekolah. Gimana kalau saya aja, Pak? Gak usah enggak, Alvin. Mau enggak mau kalian harus ikut olimpiade itu. Iya, Pak, siap. Ya. Ya udah, gimana lagi, Pak? Ini kok beda ya? Ini kan harusnya kayak gini, tapi ini kok gini. Kalau kemarin yang dijelaskan Bu Ana yang kayak di catatan ini. Tapi kan yang di buku ini apa? Yang ngikutin yang kata Bu. Gimana anak bisa? Ini kenapa sih, Bu? Ada kesulitan. Ini rumusnya yang ini sama yang di buku ini beda, tapi ini satu rumusan, tapi cuma ininya beda. Gimana? Hasilnya tidak ketemu, kalian bisa nyari di buku ini, tinggal pelajari yang saya catat di sini aja. Iya, oke. Okay? Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kalau ada kesulitan bisa panggil saya. Saya tinggal dulu ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Hati-hati, Bu. Ya, berarti pakai yang di catatan lain ya. Iya, berarti yang di buku saya. Ini yang taman depan. Yakin cuma lihat taman doang. Yakin. Oh ya, kemarin olimpiade hasilnya gimana? Ya gitu, aku peringkat 2. Yang pertama ya si Arisha itu. Hah? Serius kamu? Serius.
Kenapa bisa gitu? Gak apa-apa sih, kepengen lihat Arisha senang aja. Kan kemarin dia langsung seneng gitu di waktu pengumuman. Bentar. Pengen lihat Arisha senang. Jangan-jangan kamu suka ya sama dia? Ya enggak lah, masa cuman kepengen lihat seneng, kepengen lihat dia senang aja. Nah, gak usah bohong deh, kelihatan banget loh. Jujur aja sih, suka ya? Gak ada sih, gak suka. Ya kepengen lihat Arisha seneng aja kemarin. Ah, jujur dong, cerita-cerita dikit. Gak ada lah. Yakin, beneran. Ya. Apa perlu aku tanya sama Arisha langsung? Ya janganlah, masa langsung tanya. Suka beneran kan? Oke kan? Dikit lah, dikit. Ya, kamu mah kalau suka tuh gini tapi ya masa langsung juga sih. Juga aku gak terlalu deket sama Arisha ya, tapi gak ada sama dia sih. Aku satu deket sama dia. Itu ya, bisa dibahas deh, ke kelas deh.